Lesti Kejora mesra dengan Rizky Billar, ayah beri nasihat. Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin lengket bak perangko. Usai foto gandengan mesra di sebuah klinik viral, Endang Mulyana selaku ayah Lesti Kejora akhirnya buka suara. Seperti diketahui, Rizky Billar kini tengah sakit mata. Ayah Lesti mengaku turut khawatir dengan keadaan Rizky Billar. Lantas seperti apa bentuk perhatian sang calon mertua? Simak artikel berikut ini. Kabar kurang baik datang dari Muhammad Rizky Billar atau lebih dikenal dengan Rizky Billar. Pasalnya Billar sedang mengalami sakit mata. Hal itu pun membuat dirinya vakum mengisi acara televisi untuk beberapa hari. Mendengar pria yang sedang dekat dengan putri tercintanya itu kesakitan, Endang Mulyana mengaku khawatir. Dia mendoakan agar Billar cepat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Iya, khawatir. Kalau namanya udah deket, terus orang itu sakit pasti saya merasa khawatir dan saya juga menyarankan jangan pakai obat yang aneh-aneh. Saya doakan, semoga dia, Rizky Billar, cepat sembuh. Ujar ayah Lesti dilansir intip seleb dari kanal YouTube Cumi Cumi pada Selasa, tanggal 6 Oktober 2020. Kebersamaan Rizky Billar dan Lesti Kejora masih menjadi pusat perhatian. Semakin lama, keduanya semakin berani memperlihatkan kedekatan. Bahkan disebut-sebut Billar dan Lesti akan menggelar pernikahan. Apalagi aktor asal Medan tersebut telah memberikan Lesti apartemen mewah senilai PP miliar. Menanggapi pernikahan putrinya, ayah Lesti pun angkat bicara. Dalam wawancara terbaru, ayah tiga anak ini mengungkapkan jika tak usah menunggu tahun depan untuk menikah. Pernyataan tersebut seolah memberikan kode keras pada Rizky Billar. Kalau dia, Billar, mau ngelamar besok atau ngelamar sekarang ya silahkan saja. Ya kan tergantung dari kedua belah pihaknya. Dari dia, dari Dede, Lesti, kalau udah sama-sama siap. Gak usah nunggu tahun depan. Yang penting mereka berdua udah siap, ya udah silahkan, ujar Endang Mulyana. Aktor yang kini tengah naik daun, Rizky Billar mengaku tidak ingin memberi patokan usia pernikahan. Lawan main Nikita Willy di sinetron Cinta Nikita ini pun mengungkapkan akan menikah ketika dirinya merasa yakin, meski pertemuan dengan sang calon istri baru terhitung beberapa bulan. Hal ini pun seraya membuktikan hubungannya dengan pelantun lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas tersebut bukan main-main. Seperti diketahui Rizky Billar dan Lesti Kejora pertama kali bertemu pada tanggal 24 Juli tahun 2020. Kini kebersamaan mereka akan menginjak 3 bulan lamanya. Lesti dan Billar sudah terang-terangan saling memberi perhatian satu sama lain.